tahu tak cara-cara untuk pergi melancong dengan menggunakan bajet yang minimum? Kalau tak tahu, saya akan tunjukkan caranya. Ke mana destinasi bajet kita kali ini? Kita ke Macau! Dari Kuala Lumpur, saya menaiki penerbangan untuk ke Macau. Tapi bajet saya tak termasuk tambang kapal terbang, okey? Masa penerbangan ke Macau adalah lebih kurang 4 jam. Sempatlah kalau nak lelapkan mata ke. Welcome to Macau. Suhu dia 8 darjah Celsius. Dia bukan makan angin, ya. Dia makan minyak angin. Sejuk gila. So sekarang kita dah kat sini, kita cari transport nak ke bandar dulu. Jom. Dari airport, pengangkutan paling murah untuk ke bandar Macau adalah menaiki bas. Tambangnya cuma $4.20 atau RM2. Selain Hong Kong, Macau ialah sebuah negeri yang mendapat hak pentadbiran istimewa daripada kerajaan negara China. Macau berada di bawah jajahan Portugis berabad-abad lamanya sehingga ia diserahkan kembali kepada China pada tahun 1999. Ianya jelas dapat dilihat pada bangunan-bangunan lama tinggalan penjajah. Kesan sejarah ini jugalah menjadikan Macau salah satu destinasi percutian yang popular di kalangan pelancong. Ini dia area Old Macau. Tempat ni cross culture antara budaya Cina dan juga budaya Portugis. Nama jalan ni Rua de Felicidades. Tapi sebelum kita jalan-jalan, kita tengok-tengok lagi apa yang ada kat sini, kita check-in dulu. Di Macau, saya tinggal di Villa Universal. Terus terang cakap, di sini memang susah nak cari hotel bajet. Inilah paling selesa dan murah yang saya jumpa. Ini dia bilik kita, single room, lebih kurang HK$430. Sebenarnya dia agak mahal, dia lebih daripada bajet kita, tapi kita nak duduk kat tempat yang selamat, tempat yang bersih kan. Macau ni sebenarnya backpacker unfriendly. Jadi kalau nak datang sini cari hotel bajet, memang jangan harap yang terbaik lah. Tapi tengok, bilik pun okey, katil ada, kita ada TV, attached bathroom, that's good. Okay, cun, toilet, sink, shower. Jadi takkan kita nak duduk kat sini je kot kan? Mestilah nak buat gempak kat Macau. Tapi sebelum kita buat gempak, kita tukar seluar dulu sebab Macau ni memang sejuk. Okay, saya tukar seluar sekejap eh. Lepas check-in, saya bersiar-siar jalan kaki di Old Town Macau. Lokasi pertama saya ialah Senado Square. Ini dia, Senado Square. Tempat tarikan utama pelancong dekat Macau. Melambak orang kat sini, semua datang nak tangkap gambar, tengok bangunan-bangunan lama yang ditinggal oleh penjajah mereka, iaitu orang Portugis. Jom, cuci mata. Berada di Senado Square ni terasa macam ada di negara Portugal pula. Sebab bangunan di sini semuanya bercirikan seni beda Portugis. Setiap hari memang ramai pelancong yang datang untuk melihat kesan sejarah tinggalan penjajahan Portugis. Bukan tu saja, Senado Square juga merupakan tempat untuk para pelancong membeli belah kerana ada banyak kedai yang menjual pelbagai barangan. Mamat kat belakang ni dia buat show aiskrim Turki yang resepinya datang daripada Ottoman Empire. Terbaik. So apa yang kita boleh nampak dekat Macau ni, street food culture dia memang besar. Mana-mana kita jalan pun kita akan nampak street food. Benda-benda daging salai lah, yong tau fu dan sebagainya memang berlambak kat sini. Tapi sebagai seorang Muslim, kita tak bolehlah layan sangat sebab kita tak tahu halal ke tak kan. What's that, man? Almond cookie. Oh, it's an almond cookie. Sedap. Okay, benda-benda macam ni kita boleh try lah. Benda-benda lain tak boleh kan. Jadi di sini kawasan popular egg tart ya. Satu keping HK$8. Lebih kurang RM4. Mahal siot. Macau memang bukan tempat yang untuk orang yang nak bajet lah kan. Sebab tempat ni apa-apa pun 40% lebih tinggi daripada Kuala Lumpur. Kalau nak beli kek kat KL lebih kurang RM8, kat sini RM15. Gila lu, gila bang. Bangunan kuning kat belakang ni adalah bangunan Katedral Santo Domingo. Ini adalah katedral yang paling tua di Macau. Lebih kurang daripada abad ke-17. The Ruins of St. Paul atau St. Paul's Cathedral. Pada abad ke-17, masa dia dibina, ia adalah katedral yang paling besar di Asia. Dia musnah beberapa kali dalam kebakaran. Lepas tu budak-budak kat Macau pun kata, okey macam inilah. Dia dah musnah beberapa kali, kita pun dah malas dah. Kita biar je macam ni. Apa kata kita buat museum pula. Jadilah sebuah museum. So, Senado Square memang terbaik.
Bila kita jalan-jalan kat sini, kita nampak banyak bangunan-bangunan lama yang akan bawa kita rasa macam kita ke masa yang silam. Tapi sekarang ni, perut kita tengah lapar. Jadi kita akan cari tempat halal untuk makan. Bukan tak ada, memang ada. Cuma kena cari je lah. Untuk makan tengah hari, saya jumpa satu restoran Chinese Muslim yang terletak berhampiran Senado Square. Jalan punya jalan, nasib baik kita jumpa Chinese shop yang ada makanan halal. Dia dekat-dekat dengan area hotel. Nama jalan ni Rua de Cinco de Octubre. Hari ni kita order ikan. So, apa lagi? Perut apa? Makan dulu. Dia punya style masakan agak lain sikit lah. I know they heavily influenced by the Cantonese. Harga kat sini biasa lah. Makau kan, mahal sikit. Tapi biar mahal, asalkan halal. Selain industri pelancongan, Macau juga terkenal sebagai pusat perjudian terkemuka di dunia. Tak hairanlah ada banyak sangat kasino di serata bandar Macau. Tapi saya perlu ingatkan, judi adalah haram di sisi Islam dan ianya memudaratkan, okey? Kalau anda peminat hasil seni, bolehlah datang ke Art Museum Macau. Okey, sekarang ni kita dekat Art Museum. Tempat ni memang best lah. Art dia ambil daripada sejarah dia orang. Apa yang sedang berlaku, lepas tu diorang gabungkan dan dijadikan sesuatu yang gila. Sebab pada diorang, kreativiti ini akan membangunkan setiap industri. Satu je yang dapat saya simpulkan lepas melawat Art Museum Macau. Orang Macau memang kreatif. Okay, budak-budak ni tengah buat rehearsal. Rehearsal untuk pertunjukan Valentine dekat sini malam ni. Dekat-dekat area Macau ni kan, dia berasaskan seni, dia artistik. Memang menarik lah. Lepas layan kreativiti Macau, saya jalan kaki ke satu taman tema, The Fisherman's Wharf. Kawasan ni dinamakan Fisherman's Wharf. Wharf! Tempat ni ada banyak tarikan-tarikan pelancong lah. Bangunan-bangunan kat sini ala-ala style lama, style European, style macam-macam. Ini adalah amphitheater yang dibina di Fisherman's Wharf yang berdasarkan reka bentuk amphitheater di Rome. Memang agak detail lah. Tak apa, kita ushi-ushi dulu, kita tengok ada apa. Kalau kita tengok bangunan macam ni, rasa macam kat Italy pula kan. Tapi tengok-tengok, kita dekat Macau pula. Alamak. Tak potong lah, tak potong. Memang best kalau dapat datang ke Fisherman's Wharf ni, dapat rasa, dapat tengok sendiri apa yang diorang ada kat sini. Kalau makan tengah hari saya makan di restoran Chinese Muslim, makan malam saya makan makanan India pula di Macau. Apa-apa pun, yang penting halal. Malam pertama kita makan di Aruna Maharaja's Indian Curry. Tempat ni memang mahal. Saya makan vegetable biryani malam ni. Harga dia lebih kurang 40 Hong Kong dollar. Untuk biryani, kira mahal lah kalau kita compare dekat Malaysia kan. Tapi makanan panas, makanan sedap dan makanan halal. Dekat Macau ni memang susah nak dapat makanan halal. Dan kalau kita nak dapatkan juga makanan halal, dia akan mahal sebab komoditi kan. Dia bila dia kurang, dia akan naik harga. So terpaksa lah. Waktu malam di Macau memang happening dengan limpahan lampu yang memenuhi setiap ruang bandar Macau. Rasa macam ada pesta lampu pula. Satu pertunjukan percuma yang kita boleh tengok di sini ialah Water Fountain Show di Wynn Hotel. Orang Macau kata kalau dah sampai sini, mesti datang ke area Wynn Hotel. Sebab kat sini dia orang kata ada pertunjukan air lah, some sort of water display tu. Persembahan Water Fountain Show ni memang dahsyat. Saya recommend anda datang untuk tengok sendiri. Memang kelas. Epic bro. Epic gila. Wynn punya fountain show memang terbaik. Dengan lampu, dengan lagu yang dia main semua memang terbaik. Kalau datang Macau, kena layani. Yang paling best, free. So budget. Yes! Pagi hari kedua, saya ke sebuah kedai roti untuk beli sarapan pagi.
Okay, sekarang ni kita ada dekat kedai pastry yang kita jumpa dekat dalam hotel. Harga dia pun murah. Yang ni satu $4.50. So saya ambil dua. Hari ni kita breakfast ala European sikit. Kita ada egg tart Portuguese. Lepas tu kita ada croissant ala Macau. Okay, kita dapat meringankan poket dan mengenyangkan dan memberatkan badan. Oh, kopi panas. Sejuk-sejuk ni kena kopi panas. Terbaik. Kita duduk tepi jalan, tengok-tengok lah apa yang ada kat Macau ni pagi-pagi. Ini dia croissant style Macau. Rasa dia sedap. Dia ada cheese sikit. Semua yang kata datang ke Macau memang kena makan Portuguese egg tart. Manis, masin pun ada. Perfect texture. Dia punya pastry thin dengan custard kat dalam tu memang full. Bukan selalu dapat bersarapan sambil lepak tepi jalan. Meneruskan pengembaraan hari kedua, saya naik open top tour bus. Kalau nak ronda-ronda dekat Macau ni, ambillah open top bus. Harga dia HK$150. Tapi kita dapat tiket untuk 2 hari. Jadi bus service ni kita boleh naik turun dekat beberapa lokasi yang dia dah sediakan. That's China right there. Dekat gila dengan China. Baling batu pun dah sampai. You want to hang out with Stanley Ho. Stanley Ho owns all the casinos in Macau. Well, actually a top 25 out of the 100 plus that they have. This building belongs to the fourth wife of Stanley Ho. He gave this wife a building. We want to be like Stanley Ho. We love you, Stanley. Kita baru saja lepas hotel kepunyaan Jackie Chan, iaitu Grand Emperor Hotel. Mungkin kita singgah kat sana nanti minum kopi dan kita support Jackie Chan. We love you, Jackie. Open top tour bus ni akan bawa kita pusing Old Town Macau. Cara yang paling ideal untuk kita lihat lebih dekat bangunan bersejarah dan ronda satu bandar lama Macau. Lepas puas ronda bandar lama Macau, saya naik free shuttle bus menghala ke Pulau Taipa Macau. Lokasi seterusnya ialah ke Venetian. Welcome to the Venetian. Di sini adalah hotel dan kasino yang berada di pulau lain. Venetian ni adalah sebuah KSA. Kompleks semua ada. Hotel ada, kasino ada, tempat shopping ada, tempat makan ada. Jadi kat bawah ni ada kasino, kasino Venetian. Tapi kita tengok dia jauh je lah. Kamera memang tak akan dapat masuk kat dalam tu sebab tahulah siapa main kat dalam tu kan. Gangster balls. We are at the Venetian where the sky is the limit. Yang bestnya kalau kita tengok langit biru, kadang-kadang awan tu bergerak. Tak tahulah kenapa dia punya efek kan kat sini. Kalau dah sampai Venice, kita tahu inilah apa yang dia cuba tiru. Pada saya, okey, nampak real, nampak cun. Siap dengan dia punya kenal lagi. Banyak orang baling duit kat dalam kenal ni. Kononnya good luck lah kan. Baling duit, minta-minta dia menang judi. Lepas tu dia pergi main, kalah juga. So because we are in Italy, dia orang ada Roman soldiers kat situ. There you go. That's the Roman way. Alright. Right, here we go. Reka bentuk dalaman Venetian ni memang klasik dan cantik. Kalau anda nak rasa macam ada kat Itali ataupun Eropah, saya suggest kepada anda untuk datang ke sini. Satu lagi tempat berdekatan Venetian yang boleh kita singgah ialah City of Dreams. She's beautiful. What is she doing in the screen? Tiap-tiap hotel kat Macau ada tarikan dia sendiri. Dan dekat sini, dia orang ada big screen, ada waterfall effect sekali. Bila kita bertuah lah, there you go, we're lucky. There's a mermaid! Persembahan yang mesti kita tengok kalau dah sampai di City of Dreams ni ialah Dragon Show. Show ni memang gempak. Tak pernah saya tengok show yang terbaik macam ni kat tempat lain. Ia buat seolah-olah saya dikelilingi oleh makhluk naga yang ganas. Tak percaya tengok sendiri. Wow, show tu memang terbaik. Mula-mula ada satu naga, lepas tu ada lagi satu naga. Tiba-tiba ada ikan kecil, dia jadi ikan besar. Lepas tu dia jadi naga, lepas tu dia... Wah! Lepas tu, duit turun. Dia memang best lah. Apa-apa hal, kalau datang ke Macau, kena tengok show ni juga. Semua orang datang ke sini untuk dapat good luck. So, yeah. Di area Taipa ni, ada satu restoran halal. Restoran Indian Garden. Pun restoran India agak. Dah habis show, apa lagi? Makan lah. Kali ni kita layan biryani dekat area-area Taipa Island.
Indian food yesterday, hari ni pun Indian food. Yang penting halal. HD. Sure. Bila kita makan kat Macau, cara yang paling murah adalah untuk pergi ke Indian restaurant, mana-mana Indian restaurant pun, dan order biryani. Saya order biryani telur ataupun apa-apa biryani ke, sebab dia lagi murah daripada order mungkin nasi putih dengan lauk-lauk. So ini adalah cara yang paling bajet dan bernas untuk makan. Sedap tak tu? Memandangkan makanan kat sini sangat sedap, cara nak bagi tahu chef kat sini ialah dengan bunyikan loceng. Jadi apa lagi? Kalau anda seorang peminat perlumbaan F1 macam saya, boleh datang ke Museo do Grande Prêmio atau lebih senang Grand Prix Museum. Takkan ada barangan purba pula dalam museum ni? Mestilah semua berkisar tentang F1. Selalu kalau kita nak pergi Grand Prix, tiket dia mahal. Tapi dekat Macau, dia ada Museum Grand Prix. Mana kita boleh belajar tentang kereta-kereta, sejarah dia. Semuanya free. Memang kena dengan destinasi bajet. Ni kereta kat belakang ni adalah kereta pertama Michael Schumacher. Dia ada pamerkan kat sini ni. Tapi sekarang memang dah tak main lah kereta ni. Kalau kau nak tahu, inilah kereta Speed Racer. Haha, Speed. Haha. Ini bukan calang-calang kereta eh. Ini kereta rescue, kereta Porsche tau. Tapi masalah dia, kalau dia sampai lepas tu mamat tu terlentang kat situ, mana dia nak letak mamat tu dalam kereta dia? Ah, itu yang kau tak fikir tu. Patut kau bawa macam lori ke van ke apa. Ini adalah kereta lama Ayrton Senna, seorang pemandu legend. Tapi sayang sekali beliau terkorban semasa sedang berlumba untuk negara. Banyak sejarah tentang perlumbaan Formula 1 yang dapat saya belajar daripada museum ni. Bukan saja F1, pameran MotoGP pun ada di sini. Semasa di sini juga, saya sempat berlumba di track Grand Prix Macau. Tapi simulator lah. Kira-kira apa? Baru saya tahu bukannya senang nak jadi pelumba ni. Jadi pesanan saya untuk anda di luar sana, jangan lumba haram, okey? Alright, perlumbaan dah habis. Saya baru saja berlumba di Macau Circuit. Jadi kalau nak berlumba di sini, datanglah ke Grand Prix Museum. Kuala Lumpur ada Menara KL. Macau pun ada Menara Macau. Inilah salah satu tempat tarikan pelancong di Macau yang boleh kita datang. Tapi nak naik ke puncak menara ni, kena beli tiket tau. Bukan free. Okey, kita dah dapat tiket untuk Macau Tower. $135. Sekarang, jom kita naik atas tengok. Ini adalah lift yang paling hebat sekali sebab dia tiada butang. Dia tahu-tahu. Dia turun, dia ambil, dia naik. Let you go. Itu dia atas, dia bawah. Selamat datang ke Observation Deck Macau Tower. Macau Tower adalah salah satu tower yang tertinggi di dunia, antara 10 tower. Salah satunya KL Tower lah kan. Di sini kita boleh nampak Macau. Pada cuaca yang baik, kita nampak China sekali. Hong Kong boleh nampak. Memang tinggi lah. Okay, serius seronok. Diri kat sini, layan pemandangan Macau. Lepas tu, dia 360 darjah. Kalau nak tukar pemandangan, jalan sikit. Lepas tu, kalau kita tengok bawah, memang gerun lah. So, kalau nak rasa terbang, this is... Oh my God. Saya sebenarnya tengah betul-betul menggeletak ni. Ada orang baru lompat tadi. Macau Tower famous untuk satu benda. Banji yang paling tinggi di dunia. 233 meter, babe. And to stop. Jantung tinggal ke atas badan jatuh dulu. Lepas tu jantung baru sampai balik ke badan. Jadi kalau nak lompat ni, dia lebih kurang 2,000 lebih Hong Kong dollar. Dia memang mahal lah. Memandangkan kita destinasi bajet, kita tak lompatlah kali ni. Tapi kalau ada berani, bawalah duit, lompatlah daripada Tower Macau ni. InsyaAllah. Selamat dan ada banyak cerita yang boleh diceritakan kepada cucu cicit anda. Makan malam terakhir di Macau, saya kembali ke area hotel iaitu Senador Square. Di sini saya jumpa satu stall makanan Arab yang halal. Apa lagi, bolehlah kita isi perut. Memandangkan susah sangat nak cari makanan halal kat Macau ni. Dah 2 hari betul-betul makan Indian food ni kan. Tangkut kebab lah. Janji halal. Dan kita makan falafel kebab, vegetarian. Sedap, memang sedap. Hmm.
Breakfast hari terakhir, sekali lagi saya ke Laulan Islam Restaurant untuk bersarapan. Breakfast, last day. Kita kena makan makanan orang Macau. Saya dah pilih untuk makan dumpling. Dumpling is like so synonymous dengan makanan orang Cina. And it's halal, best part. Memang terbaik. Dia punya kulit tak tebal sangat. Dia ada crunchy-crunchy sikit. Dia buat daripada ayam dengan kucai. Berkena dengan kopi, a great way to have breakfast pada hari terakhir. Wah. Kepada semua yang meminati penyanyi pop handalan dunia iaitu mendiang Michael Jackson, bolehlah datang ke Galeri MJ yang terletak di Ponte 16. Kita dah sampai ke Michael Jackson Gallery yang pertama di Asia. Semua benda ada pasal dia daripada mula sampailah akhir hayat dia. Siapa tak kenal Michael Jackson, babe? King of Pop, yo! Fushé lama. Dekat sini dia orang ada macam-macam barang-barang yang Michael Jackson pernah pakai. Macam fedora dia. Michael Jackson memang style dia. Selalu dengan fedora dan topi dia. Yang kasut dia memang terbaik lah. Dia dah habis pakai, dia sign. 1983, tahun yang saya dilahirkan, Michael Jackson juga menunjukkan moonwalk pada kali pertama. Dan dia punya trademark adalah glove dengan rhinestone. And that is an icon. I love this video clip. I remember the first time I watched this video clip. New Year's Eve, dekat rumah. Keluar kat TV, babe. I terus jadi gila. Itulah, sedih Michael Jackson dah tak ada bersama kami lagi. Kalau dia ada, mesti dia buat lagu-lagu yang best. King of Pop, kan? Itu adalah portrait Michael Jackson yang dilukis oleh budak sekolah nama dia Tanya. Michael Jackson pun sign lah. Dia suruh hantar balik kat Tanya tu. So, Tanya jual dekat Macau ni untuk berjuta-juta. Sekarang dia dah kaya. Sini dia ada macam-macam souvenir. Memang tak sesuai dengan bajet kita. Tapi kita tengok-tengok je lah. Dah, tempat ni free, kan? Itu yang penting tu. Kepada peminat Michael Jackson semua, kalau dah sampai ke Macau, jangan lupa datang ke sini. Sebelum mengakhiri pengembaraan di Macau, saya ke sebuah pasar lama iaitu Red Market. Ini dia Red Market. Red like Mother Russia. Red Market ni dipanggil Red Market sebab dia red tau. Kat sini dia orang jual bahan-bahan mentah. Jadi orang Macau sendiri yang datang sini untuk beli barang tau. Oh ya, lagi satu. Red Market ni adalah market yang paling lama di Macau. Bila saya tengok makanan mentah macam ni, ikan, ayam dan sebagainya, saya tak nampak ikan dan ayam. Saya nampak kari. Seafood yang ada dijual kat sini semuanya fresh-fresh belaka. Tapi bukan ini yang saya cari. Saya nak cari cenderahati sebenarnya. Di bahagian luar pasar ni ada banyak jual macam-macam barangan. Kita nak cari barang simple je, bro. Kita nak cari macam keychain ke apa kan. Tapi sini semua tak simple. Semua macam baju, macam apa. Tak apa, kita jalan lagi. Kita berusaha sampai dapat. Akhirnya kita jumpa juga tempat untuk beli souvenir. Siap cakap Melayu. Murah di sini. Fridge magnet Macau. Dia ada macam-macam. Dia ada coin-coin kasino ni. Dia nampak menarik. So, saya rasa saya nak beli yang ni. Kak, ni berapa, Kak? Ini 28. 28? Mahal tu. Enggak mahal. Enggak mahal. Yang ni berapa ni? 100 buat kakak lah. Okey ni. Dia ada 12. Lepas tu dia jual untuk 100. Okey lah. Kita angkut yang ni. Dengan harga 100 Hong Kong dollar, kita dapat 12 chip fridge magnet casino. Yeah. Kesimpulannya, Macau bukanlah satu bandaraya yang murah untuk melancong. Tapi kalau nak pergi juga dengan cara bajet, ikut cara saya. Setakat sini saja pengembaraan saya untuk Macau kali ini. Tapi pengembaraan saya belum habis lagi. Lepas ni saya akan naik feri ke Hong Kong. Kalau nak tengok destinasi bajet Hong Kong, tengok minggu depan. Saya Razif. Okey, bye-bye. Sarapan pagi dekat Macau ni, beli roti apa semua. So, kita orang beli kopi. Rakyat.